Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana bermain gitar dengan alat yang sederhana, bukan sederhana, seminimal mungkin, tapi juga menghasilkan kualitas suara yang mendekati alat-alat musik yang lengkap. Saya menggunakan sebuah komputer. Jadi sini saya menggunakan sebuah sound card. Sound card dengan merek Sennheiser. Nggak tahu gimana ngejanya. Dan saya punya sebuah gitar. Jadi ini gitarnya gitarisnya Uncle Ben Dot. Ya, saya menggunakan sebuah software dengan nama Amplitube. Jadi di sini software bisa kalian tambahkan sendiri efek kalian, terserah menambahkan apa saja dan menggabung-gabungkannya seperti ini mungkin ya, menambahkan delay atau apa, dan juga ampli, karakteristik ampli Anda bisa memilih sendiri, ampli pertama, ampli kedua, atau kabinet, entah itu kalian geser-geser mic-nya seperti ini, saya geser-geser, tentu akan menghasilkan karakteristik speaker suara yang berbeda seperti ini di sini. Dan juga rak-rak ini bisa kalian pilih sendiri. Jadi di sini saya memilih amplitude metal. Jadi saya pilih karakter metal. Hanya amplifier saja, metal lead. Jadi ini adalah konfigurasinya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencobanya. Ya. Tuh. Saya akan menaruh kamera saya di sini. Ya. Semoga jelas terdengar. Jadi tanpa menggunakan efek gitar sama sekali, hanya virtual pada komputer saya. Adalah metal. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi suara yang lebih lembut. Oke, seperti ini mungkin. Bisa bermain gitar.
Jadi ada banyak suara. Jadi coba clean. Jadi tanpa efek gitar pun kita sudah bisa menghasilkan suara gitar yang sangat bagus tentunya, dan dengan menggunakan software ini, dan tentunya kita juga bisa langsung merekamnya. Jadi tinggal buka software dari alat perekam kamu. Jadi di sini saya menggunakan Sonar X2 yang saya biasa menggunakan untuk merekam suara. Recording mungkin. Ya, seperti ini. Jadi untuk efek-efeknya bisa dipilih di sini. Ada banyak sekali. Oke. Seperti ini, instrumen dan banyak lagi. Ya, sekian video yang aneh ini. Mungkin mau mencoba punya gitar di rumah, colokkan ke komputer kamu dan silakan bermain gitar dengan efek yang banyak-banyak. Dwiarsana.com